Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayuhal hadirun usini wa iyakum bittaqwallah. Bittaqwallah kama qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Seluruh malaikat yang memikul ars dan yang ada di sekitarnya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar untuk kita yang beriman kepada Allah SWT. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Para malaikat yang memikul ars dan yang di sekitarnya telah tahu bahwa ilmu dan rahmat Allah itu sangat luas. Ilman wa rahman sangat luas. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma faghfir lilladzina tabu. Maka ampuni ya Allah makhluk-makhlukmu Bani Adam yang mau bertobat. Faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka, dan bukan hanya mengatakan bertaubat tetapi ittiba' dengan jalanmu. Wa taba'u sabilaka waqihim adzabal jahim, dan jauhkan dia dari azab yang menyala-nyala yaitu jahannam. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Begitu ucapan malaikat. Masukkan mereka ke dalam jannatu adnin, surga Aden, bersama bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka yang soleh dan solehat. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah antal aziz, maha perkasa, al-hakim dan maha bijaksana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah doa para malaikat yang Allah abadikan di dalam surat Al-Ghafir ayat ke-7 sampai dengan ke-9. Syaratnya masuk dalam orang yang didoakan Allah adalah taubat, beriman dan ittiba dengan Al-Qur'an. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, ayat-ayat tentang Jannatul Adnin diungkap kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24. Apa syaratnya bisa masuk surga Aden? Ternyata yang pertama harus membenarkan Al-Qur'an. Kenapa tidak membenarkan Al-Qur'an? Al-Qur'an itu bukan sembarangan kitab. Itu adalah firman Allah yang punya langit dan punya bumi. Yang memiliki bintang-bintang. Yang tunduk semua segala urusan. Yang menggoyang kita dengan gempa Cianjur kemarin. Yang memutar matahari dan bulan sehingga terjadi gerhana bulan. Dan tidak seorang pun di antara kita mampu mempengaruhinya.
Dia sangat cinta kepada kita makhluknya. Bahkan terhadap orang kafir pun selama masih hidup dicintai oleh Allah. Asal mau segera bertaubat. Mereka diberi rizki. Ketika mereka tidak sholat Jumat, apakah mereka kelaparan? Tidak. Mereka diberi rizki oleh Allah SWT. Karena itu Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Pengasih itu untuk kita semua manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Tapi penyayang hanya untuk orang yang beriman saja nanti di akhirat. Karena itu beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nanti di akhirat akan mendapatkan surga. Yang sudah tua, nanti akan muda lagi. Yang sekarang ompong, nanti akan keluar giginya lagi. Jangan sekali-kali mengatakan itu tidak mungkin. Apakah hadirin lupa? Dahulu kita tidak ada menjadi ada. Dari setetes air mani yang bercampur dengan sel telur, membelah jadi dua, jadi empat, jadi delapan, jadi 16, jadi 32, dan seterusnya. Apakah lahir 4 kilogram daging? Ternyata makhluk bayi yang sempurna ada bola matanya. Apakah tiba-tiba akan engkau bantah Allah tidak bisa menghidupkan kembali yang sudah mati? Sangat pelupa dengan proses kejadiannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Jadi Allah itu pengasih dan juga penyayang. Karena itu Allah berfirman tentang Al-Quran ini, Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izhatum min rabbikum wasyifa'u lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, seruannya telah datang ke tengah-tengah kamu semuanya pelajaran dari Tuhanmu, mau'izhatum min rabbikum wasyifa'u lima fi sudur, obat terhadap penyakit yang ada dalam dada. Jangan sampai karena tua jadi sedih, karena miskin jadi sedih, karena sakit jadi sedih. Fadkurullah, ingatlah Allah. Fadkurkum, maka Allah akan ingat kamu. Washkurullah, dan bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun, jangan kafir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah itu sangat ingin diingat selalu oleh kita. Jangan sampai hadirin sidang Jumat lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja dalam bidang ekonomi mengurangi timbangan, korupsi, apa lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika bertetangga, bermasyarakat, membagi warisan, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga emansipasi sebagai landasan membagi warisan. Nauzubillahi min dzalik. Dan kalau Allah itu sangat suka diingat oleh kita, maka Allah itu sangat sayangnya kalau kita terlalu lama lupa, Allah kirim penyakit bagi kita. Kirim gempa bagi kita supaya menyebut subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata Allah itu sangat cinta, sangat sayang pada kita, supaya kita semuanya bisa masuk surga. Orang yang beriman, mantap imannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan dikira yang disebut nikmat Allah itu hanyalah kekayaan, hanyalah kesenangan, hanyalah kesuksesan menurut kita. Ternyata bencana musibah itu tanda cinta Allah kepada kita, supaya kita kembali ke jalannya. Zuhral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas yudhukahum ba'dolladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Agar Allah menimpakan kepada manusia bencana, musibah, sehingga mereka la'allahum yarji'un, kembali ke jalannya. Kerusakan hadirin sidang jemaah rahimakumullah bukan hanya kerusakan alam akibat gunung, hutan yang ditebang, tetapi kerusakan tatanan sosial masyarakat. Ketika orang-orang sudah menganggap yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar, maka Allah pasti akan ingatkan sebagai bukti cintanya supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai bapak-bapak sekalian sidang Jumat rahimakumullah ingat
nikmat Allah sehat ketika sudah sakit. Ingat kaya ketika sudah miskin. Ingat sempat ketika sudah tidak bisa lagi ke masjid karena kakinya sudah tidak bisa dibengkokkan untuk ruku dan sujud. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyak ingat. Dan senantiasa bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Jangan sampai sholat subuh sampai tidak dikerjakan. Bahkan bertasbih saja diingatkan Allah pagi dan petang. Zikir ini apa? Zikir ini banyak orang memahami sempit, hanya sekedar mengingat Allah. Padahal zikir itu adalah sholat nomor satu. Percuma kita zikir kalau kita tidak sholat yang lima waktu. Hakikat zikir yang paling utama ternyata sholat. Zikir. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Jadi doa itu adalah ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong yang punya mobil bagus ketika masuk jalan tol. Silahkan sombong. Walaupun mobil bagus bisa ketabrak truk dari belakangnya. Jangan sampai yang berdoa hanya yang mobilnya jelek. Begitu sudah dijual mobil jeleknya ganti bagus, gak berdoa lagi. Na'udzubillah. Jadi doa itu adalah bentuk ingat Allah. Silahkan sempatkan sebelum starter mobil seluruh penumpangnya berdoa kehadirat Allah. Bismillah tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Jangan sampai langsung greng saja tiba-tiba kena musibah di tengah jalan. Itu bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terima gaji, apa yang harus dilakukan? Bayar zakat, infak sodakoh, itulah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir bilisan. Tapi zikir bil amal, itu jauh lebih penting dari sekedar lisan. Tapi lisan juga tidak bisa disepelekan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi zikir itu ternyata seluruh ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu zikir itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, dan berbaring. Jangan sampai kita tidur pun tidak pakai niat tidur. Tapi karena tertidur, padahal ada doa sebelum tidur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah jannatu adnin. Jadi syarat pertama calon penghuni surga, jannatu adnin, harus membenalkan Al-Quran. Allah banyak sekali menggambarkan kalau sampai tidak beriman pada Al-Quran. Itu firman Allah. Yang apa? Ilmunya andai kata seluruh pepohonan dijadikan pena, lautan dijadikan tinta, ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya, belum habis menuliskan ilmu Allah. Karena itu orang yang membantah Allah itu siapa? Orang yang tidak mau ngikutin Al-Quran, maunya mengikuti nenek moyangnya, padahal nenek moyangnya ternyata ilmunya tidak seluas ilmu Allah. Tahukah kamu siapakah orang yang membantah Allah? Wa minan nasi mayashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Ternyata adalah alladzina idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Jadi pembantah-pembantah Allah adalah orang yang apabila diingatkan ikuti apa yang diturunkan Allah, maka jawabannya tidak. Qalu, kami hanya akan mengikuti warisan nenek moyangku. Cara berpakaiannya, cara ibadahnya, gaya hidupnya nenek moyang. Padahal nenek moyang itu siapa? Manusia yang otaknya sama dengan otak kita, yang ilmunya tidak mungkin dituliskan dengan tinta sebanyak lautan.
paling hanya beberapa liter saja, berapa itu print, tinta print kita untuk menulis tesis kita, disertasi, skripsi. Habis itu sudah enggak ada yang ditulis lagi. Ilmu Allah. Tujuh lautan, ditambah lautan itu lagi setelah keringnya, belum selesai. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, jangan sampai kita sudah Islam sekian tahun, ternyata masih menjadikan warisan nenek moyang kita sebagai amalan-amalan kita. Apa contoh-contohnya? Nginjak telur waktu pengantenan. Tidak ada ayatnya. Saji-sajian, tidak ada ayat-ayatnya. Semuanya. Silahkan. Jadi jangan sampai kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih percaya kepada prasangka-prasangka tahayul tanpa sadar. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata prasangka nenek moyang kita bertentangan dengan seluruh jagat alam raya. Karena Allah menjadikan seluruh makhluknya, sakharalakum ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, untuk kamu manusia. Ayam mengubah gabah, dedak yang tidak diperlukan oleh kita menjadi telur. Satu hari satu ekor, setor satu telur. Dimakannya gabah, dimakannya dedak. Dengan kulit-kulitnya. Yang kalau kita pegang gabah itu, ada bulunya yang kena kulit kita, gatalnya luar biasa. Tetapi diubah menjadi kuning telur, putih telur, dan dibungkus dengan cangkang. Tadabur, jangan sampai menjadi sarjana peternakan, masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Demikian juga pertanian, tanam-tanaman. Perhatikan, kamu yang menanam, tapi siapakah yang menumbuhkan? Sedikit orang berpikir tentang itu. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ternyata akar yang menghujam ke tanah, menembus tanah yang hitam dan coklat, ditambah pupuk kandang, diangkatnya, dipilah-pilahnya yang berkualitas, dikumpulkan jadi buah. Tidak ada satupun kotoran domba yang nyelip di dalam buah-buahan yang kita makan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang bisa tadabur alam dan dikaitkan dengan Al-Quran, yang disebut oleh Allah sebagai ulil albab, yang bisa sujud lama, ruku lama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dengan pemahaman yang benar dan lurus. Karena Allah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah pantas kalau kita sudah menyatakan seperti itu, mau menantang Allah dengan hukum-hukum selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bangga sampai meninggalnya menghukum orang tanpa Al-Quran? Prasangka-prasangka Belanda menjadi landasan hukum nasional kita, prasangka-prasangka nenek moyang kita menjadi landasan hukum kita. Jangan sekali-kali kita bangga. Kita harus berubah, kita harus terus berusaha untuk mengubahnya secara demokrasi. Dan kiranya juga demokrasi itu diubah menjadi pemahaman voting, sehingga suara profesor, suara ulama disamakan dengan suara-suara murid, suara-suara anak sekolah. Sangat tersesat apabila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diganti dengan voting. Padahal yang terbaik yang harus kita putuskan, yang harus kita amalkan, itu landasannya adalah hikmah, yang di situ diundang seluruh perwakilan, bukan voting. Silahkan, pemilihan RW saja kalau voting belum tentu RW-nya itu yang terbaik. Apalagi kalau RW-nya itu melakukan kampanye kepada ibu-ibu rumah tangga,
kepada para pembantu-pembantu semuanya, kita akan pilihan RW. Bukan hikmah, siapakah yang pantas memimpin RW kami? Ada berapa orang yang pantas memimpin, apa kriterianya? Tidak pernah mencuri, minimal sarjana, kalau beragama Islam rajin ke masjid, dibuat kriterianya. Tetapi ada orang yang tidak rajin ke masjid, tapi dia rajin kampanye. Bahkan bagi-bagi uang ke pembantu-pembantu rumah tangga, jadi dia ketua RW. Ternyata voting itu tidak terbaik. Sangat buruk. Sangat buruk. Yang benar adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah khairan katsira. Kebaikan yang terbanyak. Keputusan itu kebaikan yang terbanyak. Jadi Al-Quran itu memerintahkan itu. Tapi hari ini, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah diganti dengan voting. Diganti dengan pilpres. Diganti dengan pilkada. Capek. Biaya sangat besar dan tidak mendapatkan pemimpin yang terbaik. Karena pemimpin orang-orang yang rata-rata hanya lulusan SD atau tidak lulus SD. Yang mereka bisa dibeli dengan uang atau serangan fajar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu, untuk bisa menjadi ahli Jannatu Adnin, setelah kita membenarkan Al-Quran dengan sekuat tenaga, maka yang kedua adalah kita bersyahadat dan tidak merusak syahadat kita. Alladzina yufuna billah, yang yufuna billah, yang menepati janji kepada Allah, wala yang kudunal misak, dan tidak merusak perjanjian. Karena apa? Iman dan takwa sidang Jumat rahimakumullah bisa dibeli dengan jabatan maupun dengan uang. Jadi jangan heran. Pemimpin partai besar Islam bisa berpindah atau bisa berpihak kepada yang di luar Islam. Karena itu Allah ingatkan, jangan merusak perjanjian sampai mati. Yang berikutnya, yasilu ma amarallahu bihi ayusola. Sambung silaturahim dengan orang yang Allah perintahkan sambung. Jangan terbalik. Dengan orang yang larang malah disambung. Dengan Allah perintahkan malah diputus. Kemarin hari ibu, umat Islam sudah dari zaman dahulu selalu ingatkan, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Aku wajibkan kepada manusia berbuat yang terbaik kepada ibu dan bapaknya, bukan hanya ibunya saja. Bahkan doanya pun diajarkan Allah. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Apakah hanya 22 Desember kita ingat ibu? Sepanjang hayat kita. Itulah Islam. Yang berikutnya, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ahli surga Jannatu Adnin itu yang sabar dalam mencari ridho Allah. Jangan korupsi, jangan ngurangin timbangan karena pengin cepat kaya. Percuma. Allah yang menentukan. Allah yabsutu rizqa ulima yasha wa yaqdir. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rizki pada yang Allah kehendaki, menyempitkan rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Dan banyak orang sangat senang dengan dunia, padahal dunia dibanding akhirat kecuali sangat sebentar. Yang terakhir sidang Jumat rahimakumullah, orang yang senantiasa menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Silahkan renungkan, apakah bapak-bapak sidang Jumat mampu melaksanakan itu? Kalau belum mampu, berusahalah sebelum sakaratul maut menjemput hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau bisa seperti itu, ulaika lahum uqbaddar, itulah orang yang akan mendapatkan terminal terbaik Jannatu Adnin, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itulah orangnya yang berhak mendapatkan surga Aden bersama bapak-bapak dan nenek-nenek mereka semuanya yang soleh dan solehat,
bersama anak cucu mereka yang soleh dan solehat, dan para malaikat menyambut dari semua pintu surga dengan ucapannya jadi abadikan Allah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kesabaranmu, berpegang teguh kepada tali agama Allah walaupun ujian sangat berat. Tidak mudah menjual akidah, tidak mudah menjual akidah dengan jabatan. Sabar bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Karena itu karakter ahli surga ternyata karakter terbaik di dunia ini. Jangan sampai keliru kita memilih orang karena cintanya kepada orang yang lain, sehingga kita menyepelekan orang yang beriman dan bertakwa. Tidak ada orang lebih baik dan lebih adil, baik sesama muslim maupun terhadap non-muslim, kecuali ahli jannatu adnin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shihara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaina wa azwajina wa dhurriyyatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.